Syederalun Polsek Mutiara Pidi, Rabu sekitar pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, mengamankan Warisin 23 tahun warga Kampung Lutung, Kecamatan Mane Pidi. Warisin yang bekerja sebagai pelayan di salah satu rumah makan di Brenun, awalnya ditangkap warga karena mencuri sepatu dan sandal milik jamaah di Masjid Abu Bereh, Brenun atau Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin. Aksi Warisin tersebut diketahui warga setelah terekam CCTV yang dipasang di masjid tersebut. Mengaku bahwa saya beliau yang bersangkutan sering melakukan pencurian selop ataupun sendal-sendal orang-orang yang sedang berjamaah sembahyang di masjid tersebut. Datang ke masjid pura-pura sembahyang. Pura-pura sembahyang dengan alasan ambil sembahyang macam-macam. Tapi di luar beliau-beliau ini yang bersangkutan tadi, tapi yang pasti itu yang menentukan lain kelainan jiwa itu kan ada dokter nanti. Nah, kalau memang perlu kita bawa ke dokter. Polisi menemukan 16 pasang sepatu dan 6 pasang sandal, belasan celana dalam wanita, daster dan perlengkapan mandi pada kamar Warisin di tempat kerjanya. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.